wa minhu aidon ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu 'ainin fihi mukhalitatin bi allam yasil ila haddin bi haitsu yahduthu lahu ismun akhar kal miraqati walau syukka fi syai'in am khalitun huwa am mujawirun lahu hukmul mujawiri. Di antara pendamping lagi adalah air rebusan gandum, buah kurma, dan sebagainya. Selama tidak terlihat bercampur dengan benda yang rontok darinya, sebagaimana tidak sampai ke batas, bukan air lagi. Misalnya disebut kuah. Jika disangsikan, apakah barang yang berada di dalam itu campuran atau pendamping? Maka barang tersebut dihukumi pendamping. Wa biqauli ghaniya anhu ma la yastaghni anhu kama fi maqrihi wa ma marrihi min nahwi tinin wa tuhlabin mutafattitin wa kibritin. Sedang perkataanku, air dapat terhindar dari campuran, adalah mengecualikan air yang tidak dapat terhindar dari campuran itu, seperti halnya air yang diam atau mengalir di tempat yang banyak lumpur, lumut yang hancur dan belerang. Waqat taghayyuri bitulil mukthi au bi awraqin mutanathiratin binafsiha wa in tafattatat wa ba'udatish syajaratu anil ma'i. Seperti halnya juga air itu berubah karena diam terlalu lama, atau daun-daun yang berguguran sendiri dan hancur, serta pohonnya jauh dari air itu. Au binajisin wa in qalla at-taghayyuru walau kana al-ma'u katsiran ay qullataini au aktsara fi suratayit taghayyuri bittahiri wan najisi. Atau perubahan air sebab barang najis, walaupun sangat sedikit dan jumlah air banyak, yaitu 2 kulah atau lebih, dalam bentuk 2 barang suci dan najis. Wal qullatani bil wazni 500 ritlin baghdadiyin takriban wa bil masahati fil murabba'i dhira'un wa rub'un tulan wa 'ardun wa 'umqun bi dhira'il yadil mu'tadilati wa fil mudawwari dhira'un min sa'iril jawanibi bi dhira'il adamiyyi wa dhira'ani 'umqun bi dhira'in najari wa huwa dhira'un wa rub'un. Ukuran 2 kulah dengan timbangan adalah kurang lebih 500 liter Baghdad dengan isi pada bentuk bangunan kubus
adalah panjang, lebar, dan tinggi 1/4 hasta orang normal. Sedangkan dalam bangunan yang berbentuk silinder atau bulat adalah garis tengah 1 hasta manusia, dalamnya 2 hasta tangan tukang kayu. Adapun 1 hasta tangan tukang kayu adalah 1/4 hasta tangan biasa. Wala yanjusu qullata ma'in wala ihtimalan ka'an syuka fi ma'in abalago huma amla wa in tuyuqdinat qillatahu qablu bimulaqati najisin malam yataghayyar bihi wa inistah lakats an najasatu fihi. Air 2 kula walaupun hanya perkiraan, sebagaimana kalau diragukan air itu ada 2 kula atau tidak, dan bahkan sudah diyakinkan sebelumnya bahwa air itu sedikit, adalah tidak dihukumi najis bila kemasukan najis selama tidak berubah sebab najis tersebut, walaupun najis tersebut larut dalam air. Wala yajibu at-taba'udu min najisin fi ma'in kathirin walau bala fil bahri mathalan fartafa'at minhu rughwatun fahiya najisatun in tahaqqaqa annaha min ainin najasati aw minal mutaghayyiri ahadu aw sawfihi biha wa illa fala. Ketika kita mengambil air yang jumlahnya banyak, tidak wajib menjauhi najis yang ada padanya. Jika ada orang kencing di laut, lalu terjadi bui, maka bui tersebut dihukumi najis. Jika jelas terjadi dari kencingnya, atau dari air yang telah berubah salah satu sifatnya sebab air kencing tadi. Jika tidak jelas, maka air bui tidak najis. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajalit tarhi qatratun ala syai'in lam yunajjishu. Jika sepotong kotoran unta dilemparkan ke laut lalu memercikkan air yang mengenai sesuatu, maka barang tersebut tidaklah menjadi najis.